tadi saya koordinasi dengan Pak Kajari, dengan Kapolres untuk menyegerakan proses. Silakan rekan-rekan untuk mengambil gambar para tersangka. Nanti setelah itu kita lakukan konversi yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Otak seluruh mahakarya ini, seluruh rentetan peristiwa dari awal mula Pak Teddy sampai ke jaringannya, itu semua adalah otaknya Pak Teddy Minahasa. Langkah hukum paling dekat mungkin hari Senin kami akan bersurat ke LPSK. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk pastinya minta perlindungan hukum. Jadi kami akan mengajukan juga justice kolaborator.